Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tores Gelap, yang mana saya kedatangan mobil Katana warna putih ini kemarin malam, yaitu tahun pembuatan tahun 93, plat platnya 2011 2022, masih lama, masih panjang untuk pajaknya, dan nggak full nanti di tahun ini, di akhir tahun. Ini adalah Katana tahun 93, namun tipenya tipe DX, masih belum power steering. Ban semuanya 4 baru. Ini lengkap hidup. Nanti kita lihat secara detailnya untuk video mobil ini. Mungkin ada sahabat, ada saudara kalian yang menginginkan mobil ini, Katana tahun 93. Bodi lumayan gembreng semua. Sekali lagi, tolong bantu di-sharekan, siapa tahu ada yang minat dengan mobil ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Yang sudah subscribe di channel saya, terima kasih banyak. Saya doakan semoga panjang umur dan sehat selalu dan lancar jadinya. Amin. Langsung saja saya dari Gelap, kita bahas secara detailnya untuk unit mobil Katana tahun 93 ini. Mari. Sudah cat ulang, cuman masih bagus semua. Untuk unitnya kita lihat untuk di interiornya langsung. Ini dalamannya original, ini bawaan pabrikannya Suzuki Katana. Ini cat bagus, mulus, dan kayak ada lembayungnya ini kayak. Ini Katana tahun 93 P Jember kalau tidak salah ini ya. Cuman surat-surat lengkap hidup. Ini unitnya sekarang posisi grimis, mau hujan. Ini untuk sebelah kiri bodinya kaleng. Ini tipis semua, tapi ini sama belakang juga masih tipis semua. Ban lihat belakang ini kurang rapat. Ini dalamannya, ini dalamannya. Jangan lupa yang menginginkan mobil ini, ikuti terus video saya, jangan sampai ketinggalan, biar tahu plus minusnya apa saja yang perlu dirumat. Nah, ini untuk lantainya, ini bagus, masih bagus, bisa tinggal pakai. Ini kalau saya anggap ini mobil bahan untuk 4x4 nya enak, mau di tambah 4x4 tinggal pasang aja, kurang lebih 10 jutaan atau lebih tergantung dapatnya. Ini ban belakang kurang lebih 95%. Ini pelek sudah rally, punyanya TAP. Ban depan kiri sama, ini 95%. Ini semua indikator lampu semua nyala semua, AC nyala, cuma tidak dingin. Ini sama 95%. Jadi ini pakai ban radial GT Savero MT ukuran ban. Ini menarik. 235 R15 ini 235. Bagus semua, kurang lebih kalau beli satu itu kurang lebih 1 jutaan lah kisaran itu. Ini lantainya. Ini lantai depan, ini masih basah, ini kotor nih. Ini tinggal pakai ini, semuanya indikator nyala semua. Oke. Ini ban 4 unit baru semua. Spion enggak tahu ini punyanya apa ini, kayaknya punyanya Panther ini. Spionnya ini. Untuk talangan atas, dari bawah itu udah ada yang keropos ini. Tinggal pakai aja. Kita lihat talangan atasnya itu. Ini ada bekas tungkulnya ini. Cuman sudah bagus ini. Cuman udah bagus. Ini talangan airnya ini. Ini
kita coba nyalakan mesinnya. Kita coba nyalakan mesinnya. Yes. Isi-isi AC-nya ini. Kita coba nyalakan. Langsung jreng. Kayaknya knalpotnya sudah header ini kayaknya. Kayaknya kita lihat. Sip. Ini tidak ada asap sampai keluar ngembun lagi ini. Oh ya, di sini ini sudah pakai sok baru, sok besar. Ini adalah sok ultra, ini sudah besar, pakai anting pir juga, ini semua pakai anting pir, jadi mobil sudah tampil tinggi. Ini ban ukuran 235 ini ternyata. Kita lihat mesinnya. Sabar. Oh ya, ini tipnya nggak ada ini. Mendalamannya ori, ori bawaannya masih bagus ini. Masih bagus, lumayan lah. Karena ini hanya murah saja, hanya di angka 35 juta pas net, paskan saja sudah. Guys, nah ini topnya bagus semua. Ini posisi mesinnya ini. Nanti info baru. Kita lihat radiator. Nih, alhamdulillah radiator normal. Nih, kemarin perjalanan jauh dari rumah orangnya, ini tidak ada yang kurang sedikit pun, masih normal berarti ya. Bampung baru dapat. Ini untuk AC-nya tidak ada fanbelnya, tidak ada karetnya, tapi lengkap. Ini mesinnya bagus, kering. Ini bunyinya bunyinya mesin senyap, mesin sehat. Ini masih belum power steering ini. Kita coba gas. Insyaallah sehat untuk mesin. Kita tutup lagi. Aman. Shocknya yang belakang saja yang baru, yang depan sudah lama. Inilah penampakan tetap penampakan Suzuki Katana tahun 93 tipe DX, masih belum power steering, cuman borang bagus, tinggal pakai sudah tampil, ban sudah bagus semua, ban 4 unit baru. Monggo siapa-cepat dia dapat, saya jual dengan harga 35 juta saja. Sudah dapat lengkap hidup, mobil tampil. Sekali lagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga lancar rezekinya, lancar usahanya, barokah umurnya, amin alamin. Mungkin cukup ini saja dari saya untuk mobil Katana tahun 93 ini. Saya akhiri dan sampai jumpa di channel video-video saya yang berikutnya atau yang lain. Saya Tohir Sekelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.